Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus gercep membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Hahaha, Nona Muda, kerumunan orang begitu ramai sekarang. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup. Sayang sekali jika Nona Muda yang cantik ini terluka oleh orang buta. Bagaimana kalau Nona Muda ini menunjukkan mukanya padaku? Tuan Muda ini bersedia membawa Nona Muda ke rumah Awan berkabut di sana. Ruang di dalamnya luas dan tempatnya terbuka. Kita bahkan bisa duduk dan mengobrol dengan asik. Bagaimana menurutmu? Di langit di atas kerumunan yang ramai, seorang pria feminim dengan wajah agak pucat saat ini sedang memegang kipas di tangannya. Wajahnya penuh senyum saat dia melihat ke arah Murong Kian-Kian yang sedang tertekan di antara kerumunan. Pada saat yang sama, salah satu tangannya terulur ke bawah seolah-olah dia sedang menunggu tanggapan gadis muda itu. Tidak perlu, seseorang akan datang dan menemukanku, ucap Murong Kian-Kian. Kesan pertama Murong Kian-Kian terhadap pria feminim di depannya sangat buruk. Orang seperti ini jelas merupakan tuan muda yang hedonistik dari klan kecil. Selain tidak melakukan bisnis dengan baik sepanjang hari, dia telah melakukan semua hal lainnya. Di mata Murong Kian-Kian, orang seperti ini dapat digambarkan dengan empat mata. Penghinaan. Tentu saja, sementara gadis muda itu mengira bahwa pihak lain adalah tuan muda yang hedonistik, dia lupa bahwa dia juga seorang putri kecil di klannya yang tidak ada seorang pun berani menyinggung perasaannya. Menanggapi kata-kata Murong Kian-Kian, lelaki feminim itu tertawa mengejek. Ia melambaikan kipas di tangannya dan berkata, "Hei, bisa meninggalkan wanita cantik seperti dia dan pergi sendirian? Menurutku orang itu bukan orang baik." Mendengar pria feminim itu menghina Xiao Yan, jejak kemarahan segera muncul di wajah cantik Murong Kian-Kian saat dia segera berteriak dengan suara tegas. "Kamu tidak punya kualifikasi untuk membicarakannya. Dibandingkan dengannya, kamu tidak ada apa-apanya," ucap Murong Kian-Kian. Melihat itu, mata hitam pekat pria feminim itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedip. Jejak kemarahan dengan cepat melintas di wajahnya. Tak lama kemudian, dia memulihkan senyum di wajahnya dan tertawa pelan. Di balik kulitnya, dia menahan amarah yang hampir ingin melahap orang dan berkata sambil tersenyum, "Aku memang tidak sopan. Lagi pula, Nona Muda dan aku masih orang asing. Aku tentu tidak punya alasan untuk menghakimi orang itu. Namun aku tetap ingin mengajak Nona Muda untuk menemaninya. Oh benar, aku juga sangat mengenal kota Sulan. Jika Nona Muda ingin pergi ke toko perhiasan atau yang lainnya, aku bersedia menemanimu," ucap pria itu. "Enyahlah." Kali ini kata-kata Murong Kian-Kian bahkan lebih langsung. Ketika dia berbicara, itu menyebabkan ekspresi di wajah pria feminim itu sedikit membeku. Bahkan orang-orang yang lewat di sekitarnya yang telah minggir tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan tatapan simpati ke arah Murong Kian-Kian. Tuan muda Zhou ini adalah tuan muda dari klan nomor satu di kota Zhuxiwafei. Meskipun kekuatannya tidak istimewa, ia mengandalkan pengaruh klannya dan terbiasa bersikap sombong dan lalim di kota Zhuxiwafei. Kapan ada orang yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu? Terlebih lagi, itu adalah seorang gadis muda dengan kekuatan seorang bandi bintang 4. "Gadis kecil, aku sangat beruntung bisa melihatmu. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Aku harus mengundangmu kembali hari ini." Omelan marah gadis itu membuat Zhao Ke tidak bisa terus berpura-pura. Tiba-tiba dia memarahi Murong Kian-Kian dengan keras. Seketika dia melambaikan tangannya. Aura bandi bintang 5 menyapu dan mendarat di kepala Murong Kian-Kian. Pada saat ini tidak hanya Murong Kian-Kian, bahkan ekspresi orang-orang yang lewat di sekitarnya berubah di bawah tekanan yang menakutkan. Meskipun karakter Zhao Ke tidak terlalu bagus, namun kekuatannya nyata. Harus dikatakan bahwa klan Zhou mampu mendominasi kota Sulan selama bertahun-tahun karena mereka memiliki beberapa fondasi. Bagaimanapun, kekuatan generasi muda klan Zhou saja sudah cukup untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi klan Zhou di masa depan. Di hadapan kekuatan Zhou Ke yang menindas,
Murong Kian-Kian yang hanya memiliki kekuatan seorang bandi bintang 4 langsung menjadi pucat. Tidak peduli apapun, tidak peduli seberapa tajam lidahnya, itu sama sekali tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Kedis kecil, di kota Sulan ini tidak ada wanita yang bisa menolak tuan muda ini. Kau adalah yang pertama dan juga yang terakhir. Seoge mencengkeram dagu cantik Murong Kian-Kian dan berkata dengan ekspresi muram dan galak. Tak lama kemudian, Seoge menarik tangannya. Pada saat yang sama, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, ada juga orang yang kau bilang kau tunggu. Hahaha, jangan khawatir. Selama dia berani muncul, tuan muda ini menjamin bahwa aku akan menghiburnya dengan baik." Seoge tertawa sinis, terutama di akhir kata-katanya, nadanya sangat serius. Namun setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, yang diterimanya hanyalah tawa dingin dari Murong Kian-Kian. "Apa yang kamu tertawakan?" Seoge mengerutkan kening saat kemarahan meningkat di hatinya. "Hahaha, dengarkan baik-baik. Rasa sakit yang kau berikan pada nona muda ini tadi, sebentar lagi nona muda ini akan membalasnya 10 kali lipat. 100 kali lipat," ucap Murong Kian-Kian. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Seoge sedikit berubah. Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, Murong Kian-Kian langsung mencibir. "Lagi pula, bukankah kau ingin menghiburnya? Sekarang, dia ada di belakangmu. Wanita muda ini ingin melihat bagaimana kau akan menghiburnya," ucap Murong Kian-Kian. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut wanita muda itu, raut wajah Seoge langsung berubah. Sosoknya tiba-tiba berbalik. Pada saat berikutnya, ekspresi Seoge tiba-tiba berubah. Dia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ketika keduanya bertemu, pria berjubah hitam itu tetap tidak bergerak. Namun ekspresi Seoge tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat dia mundur selusin langkah. Kemunculan Seoyan tidak hanya membuat Seoge terkejut, tetapi juga membuatnya merasa takut. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat merasakan ketika Seoyan muncul di belakangnya. Pada saat ini, wajah Seoge yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Namun hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak berujung. Seoge merajalela di kota Sulan. Orang macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Kapan dia pernah takut pada seseorang? Kemunculan pria berjubah hitam di depannya hari ini tidak diragukan lagi membuat Seoge semakin marah. "Bocah, mati saja!" Seoge mendengus dingin. Doki dalam tubuhnya melonjak keluar dengan gila. Saat tubuhnya bergerak, Doki hijau tua dengan cepat berkumpul di antara kedua tangannya. Dalam sekejap mata, Seoge telah muncul di samping Seoyan. Tangannya yang besar mengepal. Doki yang menakutkan itu membawa niat membunuh yang melonjak saat menghantam kepala Seoyan dengan keras. Seoyan tampaknya sama sekali tidak menyadari hal ini. Ia dengan santai menarik Murong Kian-Kian dari tanah ke udara. Tak lama kemudian, ia melangkah mundur setengah langkah tanpa tergesa-gesa. Tindakan yang tampaknya lambat inilah yang membuat Seoyan dapat dengan mudah menghindari pukulan Seoge. Tinju yang dibungkus Seoge dengan kasar menyapu wajah Seoyan. Ekspresi Seoyan tenang sementara hati Seoge dipenuhi dengan keterkejutan. Dia jelas melihat bahwa dia bisa menghabisi pemuda berjubah hitam ini dengan sebuah pukulan. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Brengsek, dasar bocah yang beruntung. Mati saja. Seoge mengutuk dengan marah. Ia sepenuhnya menyalahkan keberuntungan atas tindakan menghindar Seoyan. Tak lama kemudian, Seoge sekali lagi mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke wajah Seoyan. "Mari kita lihat, bagaimana kamu menghindar kali ini?" Tinju ganas itu telah mengunci kepala Seoyan. Tidak mungkin bagi Seoyan untuk menghindari serangan ini. Senyum yang sangat kejam dan tidak berperasaan muncul di wajah Seoge. Namun pada saat berikutnya, ekspresi di mata Seoge tiba-tiba membeku. Dia melihat bahwa tinju yang dihantamkan dengan keras ke wajah Seoyan sebenarnya telah diterima dengan mudah oleh Seoyan. Pada saat itu, semua orang yang hadir langsung kaku. Sambil melangkah di udara, Seoyan menarik Murong Kian-Kian di belakangnya dengan satu tangan. Pada saat yang sama, tangannya yang lain tampak terangkat dengan santai. Begitu dia membuka telapak tangannya, dia dengan mudah menerima pukulan Seoge yang datang. Seoyan tidak menggunakan doki apapun setelah menerima pukulan itu. Bahkan tidak terlihat sedikit pun ekspresi tegang di wajahnya. Doki yang menyelimuti tinju Seoge bagaikan gumpalan udara. Pada saat yang sama ketika Seoyan menerima tinju Seoge, Doki di atasnya pun padam dengan hembusan. Kemunculan adegan ini membuat ekspresi orang-orang di bawah yang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus langsung tercengang.
Satu persatu mereka melemparkan tatapan tidak percaya dan takut ke arah Zhao Yan. Sulit untuk membayangkan bahwa pukulan dari seorang bandi bintang 5 seperti Zhao Qi akan diterima dengan mudah oleh pria berjubah hitam ini. Hal seperti itu sungguh tidak dapat dipercaya oleh orang banyak. Ini, siapa sebenarnya orang ini? Dari auranya, aku bisa melihat bahwa dia hanya seorang bandi bintang 6. Bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh terhadap pukulan dari seorang bandi bintang 5? Mungkinkah pemuda ini menyembunyikan kekuatan aslinya? Mampu menangkis pukulan Zhao Qi dengan satu tangan, kelihatannya pria berjubah hitam ini bukanlah orang biasa. Dalam sekejap, segala macam bisikan terdengar tanpa henti dari kerumunan di bawah. Perhatian semua orang terfokus pada pria berjubah hitam di udara. Pada saat yang sama, hati Zhao Qi juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun dia tidak pernah membayangkan bahwa pukulannya akan dengan mudah diniteralkan oleh pria berjubah hitam di depannya. Hal ini menyebabkan gelombang kemarahan muncul di dalam hatinya. Bajingan, cepat mati untuk tuan muda ini. Ekspresi Zhao Qi tampak garang. Mulutnya mengeluarkan teriakan marah karena tidak puas. Niat membunuh di matanya melonjak. Tangannya yang lain tiba-tiba mengepal dan sekali lagi menghantam wajah Zhao Yan dengan keras. Mata Zhao Yan langsung menyipit saat melihat Zhao Qi sekali lagi melayangkan pukulan. Niat membunuh terpancar di matanya. Pada saat yang sama, dengusan dingin keluar dari hidungnya. Ketika pukulan Zhao Qi datang lagi, Zhao Yan tiba-tiba mengendurkan tangan kanannya dan segera memutar pergelangan tangannya. Telapak tangannya melilit punggung tangan kanan Zhao Qi dan mendorongnya dengan keras. Tangan kanan Zhao Qi didorong oleh telapak tangan Zhao Yan di depan tangan kiri Zhao Qi yang datang. Pada jarak sedekat itu, Zhao Qi bahkan tidak sempat menarik tangannya. Terlebih lagi, dengan kendali Zhao Yan yang disengaja, ia tidak bisa menarik tangan kanannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyaksikan pukulannya yang kuat menghantam tangan kanannya dengan keras. Pada saat berikutnya, suara tulang patah terdengar. Wajah Zhao Qi langsung pucat, dan otot-otot di wajahnya berkedut hebat. Ketika orang-orang di bawah melihat pemandangan ini, sudut mata mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kesakitan, seolah-olah mereka mengalami rasa sakit yang sama. Dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat yang disalurkan dari tangan kanannya, seluruh tubuh Zhao Qi bergetar saat ia menghirup udara dengan keras. Segera setelah itu, wajah Zhao Qi yang memerah tiba-tiba menampakkan ekspresi yang ganas. Ia mengangkat kaki kanannya dan Zhao Qi berkumpul di atasnya. Tendangan cambuk yang kuat menghantam Zhao Yan dengan keras. Bajingan, hari ini kamu harus mati. Dengan mata merah dan raungan yang ganas, kaki Zhao Qi terbang ke arah kepala Zhao Yan. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat ini, Zhao Yan langsung mendengus dingin. Pada saat yang sama, kaki kanannya menendang ke depan dan menginjak betis kaki kanan Zhao Qi yang baru saja diangkat. Disertai suara retakan yang amat jelas, raut wajah Zhao Qi yang tadinya ganas seketika berubah. Pada saat kaki Zhao Yan mendarat, dia hanya bisa merasakan bahwa kaki kanannya seperti dihantam keras oleh sepotong baja yang sangat keras. Kekuatan mengerikan yang luar biasa itu dengan mudah menghancurkan Zhao Qi yang menutupi kakinya. Pada saat yang sama, kekuatan itu juga mematahkan tulang betisnya. Zhao Qi tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya. Wajahnya yang memerah langsung berubah pucat. Dan gelombang keringat dingin dengan cepat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, jubah brokat Zhao Qi benar-benar basah kuyup. Melihat penampilan Zhao Qi, Zhao Yan meliriknya dengan dingin. Tak lama kemudian, tangan yang memegang erat tangan kanan Zhao Qi tiba-tiba mengendur. Tubuh Zhao Qi jatuh ke tanah tak terkendali dan berlutut di tanah dengan aura lemah. Pada saat ini wajah cantik Murong Qian Qian juga menampakkan senyum dingin saat dia perlahan turun. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur jauh, meninggalkan Murong Qian Qian dan Zhao Qi di ruang kosong lebih dari 10 kaki. Saat mendarat di depan Zhao Qi, senyum dingin di wajah cantik Murong Qian Qian semakin terlihat. Dia menatap dingin ke arah Zhao Qi di depannya dan mencibir. Nona muda ini sudah mengatakan bahwa rasa sakit yang kau berikan padaku, nona muda ini akan mengembalikannya kepadamu 10 kali lipat. Oh, 100 kali lipat. Bagaimana? Apakah kau percaya padaku sekarang? Ucap Murong Qian Qian. Wajah Zhao Qi pucat pasi dan wajah feminimnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sejak muda, dia sudah dirawat. Di kota Sulan, tidak pernah ada orang yang berani memprovokasinya. Namun sekarang, kemunculan wanita muda ini dan pemuda berjubah hitam di hadapannya telah sepenuhnya melanggar aturan ini. Siapakah sebenarnya mereka? Di bawah rasa sakitnya, meskipun Zhao Qi ingin berjuang dan mengatakan sesuatu, sayangnya rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Melihat ini,
Sudut mulut Murongeng kian melengkung ke atas. Tak lama kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Zouki di depannya. Tangan ramping di balik lengan bajunya perlahan terangkat. Di bawah sinar matahari, warna putih bersih tangannya seperti akar teratai. Tamparan ini untukmu, karena kamu memarahinya. Suara dingin itu perlahan keluar dari mulutnya, dan tangan terangkat wanita muda itu hendak mengayun ke bawah. Namun tepat saat tangan Murongkenken hendak mendarat, suara tua dan sombong tiba-tiba terdengar dari langit. Gadis kecil, beraninya kamu. Di kota Sulon milik klan Zouku, tak seorang pun diperbolehkan menyentuh selai rambut pun milik klan Zouku. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan menyapu area tempat Xiaoyan dan Murongkenken berada. Bandi bintang 9 ya. Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Kilatan terpancar dari dalam matanya. Sambil menyilangkan tangan, tatapan Xiaoyan tertuju pada Murongkenken. Pada saat ini, karena munculnya aura itu, ekspresi wajah cantiknya sedikit berubah. Alisnya yang panjang dan indah sedikit berkerut saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Pada saat yang sama, Zouki yang berlutut di depan Murongkenken tiba-tiba memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya yang pucat ketika mendengar suara tua itu. Seketika matanya yang ganas dan haus darah sekali lagi menatap Xiaoyan. Suaranya serak saat dia meraung. Bajingan, matilah kau. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Tuan muda ini akan melumpuhkan daukimu. Aku bahkan akan bermain dengan wanitamu di hadapanmu. Kegilaan muncul di mata Zouki. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir dari Xiaoyan. Melihat ini, Murongkenken yang berada di depan Zouki tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mata Xiaoyan menunjukkan kilatan dingin. Pukul! Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, raut wajah cantik Murongkenken langsung berubah dingin. Karena Xiaoyan sudah berbicara, dia yakin bahwa Xiaoyan pasti memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Maka di bawah tatapan mata Zouki yang ketakutan, tangan putih bersih bagaikan batu giok milik Murongkenken yang terangkat menampar muka Zouki dengan ganas, disertai hembusan angin kencang dan dahsyat yang membelah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.